Ini namanya lotek. Ya, ini ada lontong kupat, ini ada kupatnya. Sayuran terus tahu. Ya. Murah. Enak. Karena enak itu enggak harus mahal. Madang. Ya, friend. Madang. Madang, friend. Assalamualaikum. Halo friend, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dan selalu diberikan kemudahan rezeki. Buat kalian yang udah subscribe channelku, makasih banyak. Buat yang belum, silahkan subscribe dulu, biar kalian gak ketinggalan info mobil bekas dari saya. Karena subscribe itu gratis. Kali ini aku mau jual ini friend, Jazz S tahun 2009, transmisi otomatik. Ini ya unitnya ya. Ini nopolnya B. Kita kasih lihat dari depannya ya, friend ya. Ini kan. Ini ya. Ini plat nomornya plat B ya. Kita kasih lihat STNK-nya. Ini STNK-nya. Nih. Plat B ya. Terus pajaknya ini masih sampai tahun depan. Pajaknya baru sampai tanggal 16 Juni 2020 ya, masih 1 tahun penuh ya. Terus ini nilai pajaknya, PKB-nya nih. Nih PKB-nya 2.609.300. Terus pajak 5 tahunannya nih. Nih ya. Masih sampai Juni 2024. Lanjut ke unitnya ya. Ini friend. Ini kondisi cat, bodi utuh ya. Udah nggak perlu nyalon lagi, tapi kalau mau disalon lagi juga nggak apa-apa. Ini bagian headlampnya utuh ya, nggak ada cacat. Ya. Ini kan. Tuh, bagus. Kalau mau lebih bagus lagi di cleaning headlamp. Ya, kanan kiri sama. Utuh bagus semua ya, kanan kiri ya. Kalau mau lebih bening lagi tinggal di cleaning headlamp. Untuk yang JSS di sini emang nggak ada fog lampnya ya. Ini tak kasih lihat sekelilingnya, friend. Nih ya. Kaca-kaca juga utuh ya. Ini kan kaca-kacanya utuh semua, bagus, nggak ada retak. Kaca filmnya juga masih bagus semua ya. Sekelilingnya kaca film masih bagus. Nih nat-nat bodinya juga masih utuh, ya kan? Ya. Pak kasih lihat sekelilingnya, friend. Ini bagian belakangnya. Ini ya. Ini stop lampnya ini ya. Utuh ya. Gak ada cacatnya juga ya. Tuh. Bening. Kanan kiri stop lamp masih bagus semua. Ya, friend ya. Nih. Ini tampak bodi sisi kiri. Terus tak kasih lihat ban velgnya. Ini ya. Velgnya utuh, masih bagus, ya kan? Terus ini bannya juga masih tebel-tebel ini. Ini masih sekitar 80%. Di ke semua rodanya sama, ya. Nih. Kan? Murah kok ini, friend. Tak jual murah aja ini. Cocok buat kamu-kamu yang nyari mobil matic irit ya. Ini terus tak kasih lihat interiornya. Ini ya interiornya ya. Ini jok orinya di cover ya. Jok orinya ada di dalamnya ini ya. Ini coveran aja tapi masih bagus jok orinya. Ya, ini plafon-plafonnya juga masih bagus. Ya kan? Ini. Masih bagus semua plafon-plafonnya. Nih. Tuh kan, masih bagus semua. Kisi-kisi AC juga masih bagus. Tuh.
dashboardnya masih bagus utuh ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Door trimnya masih bagus. Nih ya. Tuh. Sekarang tak kasih lihat kilometernya. Nih ya, tak kasih lihat kilometernya. 116.745 ini ya. 116.745 ya. Wajar untuk mobil umuran 10 tahun. Tak cobain head unitnya. Normal ya. Tak coba hidupin mesinnya. Ya brand ya. Ini laci-lacinya. Oke. Sun visor. Oke. Lampu baca, oke. Sun visor kanan, oke. Bagus semua. Terus ini tuas transmisi otomatiknya ya. Sekarang tak kasih lihat power window sama electric mirrornya. Power window kiri depan normal. Ini power window yang kiri belakangnya macet minusnya itu. Nanti tak benerin bisa ya. Tinggal mau dibenerin dari saya apa mau dibenerin sendiri juga enggak apa-apa ya. Kiri belakang macet. Terus ini yang power window kanan depan normal. Kanan belakang normal. Sekarang tak kasih lihat electric mirrornya. Gerak ya. Gerak normal. Sekarang yang spion kirinya itu ya. Gerak ya, normal. Terus tak cobain AC-nya, friend. Dingin, AC-nya dingin, friend. Ya. AC dingin. Ini lampu bacanya. Nah. Ini ya. Ini jok baris keduanya. Tak kasih lihat jok baris keduanya, friend. Sebentar. Ini ya. Jok baris keduanya ini. Ya. Pokoknya ini jok orinya yang di dalamnya sini masih bagus, semua ya. Nih. Ini coverannya juga masih bagus kok. Ya. Ini door trimnya. Sekarang tak kasih lihat bagasinya. Ini ya bagasinya ya. Nah ini pajaknya baru nih. Ini 5 tahunannya masih sampai 2024. Nih masih sampai tahunannya masih sampai Juni 2020 ya. Ini kelengkapannya P3K-nya ada. Ini ban serepnya, segitiga pengamannya sama toolkitnya nih, kunci roda, dongkrak ada semua. Oke. Sekarang kolongnya. Ini ya kolongnya ya. Kolongnya tinggal nyuci-nyuci aja kok. Gampang. Udah cocok kayak minus di power window. Tadi mau dibenerin sendiri juga boleh, mau dibenerin dari aku juga boleh. Nanti tinggal harganya aja gimana. Ya. Sekarang tak kasih lihat ruang mesinnya. Tuh copot. Ini friend ya, ruang mesinnya ya. Ruang mesinnya bersih ya. Mesinnya halus, gak ada rembesan oli. Ya kan, kering kan. Mesin kering, halus, gak ada rembesan oli. Ruang mesinnya bersih. Ini apronnya juga masih bagus, utuh semua ya. Nat-natnya kap mesinnya juga masih utuh bagus ya. Gak ada bekas accident. Ya kan. Tuh. Oke. Terus kolongnya, friend. Ini ya. Kolongnya kering ya. Tuh.
Enggak ada rembesan oli, enggak ada tetesan oli ya. Kering bagus. Ya, friend. Kalau minat mau ngajak montir kesayangan boleh. Mau ngajak bengkel kesayangan boleh. Ya. Ini kalau ada yang minat, langsung cek unitnya di rumahku di Jogja Kota. Atau hubungi nomorku di 081-215-777-7700. Tak buka di harga 120 juta nego. Nego di tempat, nego setelah cek unit. Ya, friend. Tolong jangan nawar unitnya sebelum ngecek. Oke. Makasih udah nonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya.